Kepolisian Daerah Riau bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Berkuda Kota Pekanbaru menggelar event kompetisi berkuda bertajuk Show Jumping di Sekolah Polisi Negara yang berlokasi di Jalan Patimura pada Sabtu pagi 29 Juli lalu. Pelaksanaan kompetisi berkuda ini dilaksanakan dalam rangka menyukseskan hari ulang tahun Bhayangkara ke-71. Kegiatan perlombaan berkuda Jumping Show ini merupakan ajang sosialisasi memasyarakatkan olahraga berkuda yang selama ini masih dirasakan sebagai olahraga mahal, sehingga kurang digemari oleh masyarakat di Riau. Hal ini menjadi tantangan bagi Pordasi ke depan. Oleh karena itu, kegiatan yang memperebutkan piala bergilir Kapolda Riau ini dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan atlet yang lebih berkualitas dan dapat menciptakan networking antara polisi, atlet, dan masyarakat penggemar olahraga berkuda di Riau. Pada event ini, sebanyak 23 peserta yang berasal dari berbagai provinsi, diantaranya dari Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, hingga Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kita mencoba juga berkontribusi menyiapkan atlet-atlet berkuda untuk di Provinsi Riau. Seperti rekan-rekan Pordasi, Provinsi maupun Kota Pekanbaru kemukakan bahwa kadang-kadang kita ini ada kekurangan event untuk melakukan perlombaan sebagai sebuah rangsangan untuk atlet-atlet kita bisa berprestasi. Itu sesungguhnya juga hajatan kita dalam rangka untuk mencari dan menyiapkan kader-kader atlet yang ada di provinsi. Diharapkan dengan adanya event ini dapat merangsang masyarakat Riau untuk menggemari olahraga berkuda dan menciptakan atlet yang mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Aswar Banana, Fakta TV. Demikianlah pemirsa, informasi tadi merupakan penutup perjumpaan kita pada hari ini, edisi Senin 31 Juli 2017. Sekarang Fakta Malam hadir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Jumat. Saya Muhammad Hidayat beserta kerabat kerja bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.